Kembali lagi di channel Arya Birama. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah mengklik video ini. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, sampai hari ini juga. Amin ya robbal alamin. Ya guys, jadi kali ini kita main game terbaru nih ya. Ini kebetulan belum rilis ya sebenarnya dari Play Store. Dan ini menurut saya game paling oke juga nih guys, yang wajib kalian mainkan. Nah, bagi kalian yang pengen menjadi ya, mau menjadi pilot, kalian wajib main ini ya, main game ini sampai pinter dan sampai bisa juga ya. Jadi di Play Store ini namanya game Real Flight Simulator. Jadi ini masih belum rilis. Dia kalau di Play Store harganya Rp5.000 ya. Dan next kemungkinan saya nggak tahu deh kalau misalnya depannya dia jadi berapa harganya. Oke, jadi saya mau mereview dulu game ini karena ini gamenya juga cukup oke guys ya. Saingan dari Infinite Flight Simulator. Oke, jadi ada apa aja di game ini? Keseruannya wajib kalian nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke, iya guys, jadi di sini ini ada beberapa tipe ya, banyak juga nih guys. Di sini dari ada Airbus A320 ya, dan di sini kalian bisa memilih juga guys dari pesawat mana tuh, armada mana. Nah, kebetulan di sini ada semuanya hampir lengkap ya guys. Dari maskapai seluruh Indonesia dia ada nih ya, dan Indonesia juga cukup lengkap nih guys. Ada Batik Air, Citilink, nih AirAsia ya, tuh AirAsia.com. Terus ada tipe lainnya juga guys. Jadi di sini tipe-tipe Airbus juga cukup komplit ya guys. Dan juga nih ada Boeing ya, Boeing 7. Nah, coba 737 800. Di sini ada juga nih namanya yang paling terkenal guys, Garuda, maskapai kebanggaan Indonesia ya. Dan di sini juga ada Lion Air ya, tuh Lion Air and Parcel. Oh, jadi banyak banget guys ya. Oke, sekarang kita mau nyoba pakaiin dulu ya pesawat Airbus. Oke, Citilink. Oke, kita langsung confirm ya kalau mau terbang. Nah, jadi di sini nih enaknya dia bisa langsung ke rute seluruh dunia guys ya nih. Kalian bisa zoom out, ditarik aja nih. Nah, kalian bisa milih mau di negara mana kalian mau take off dan landingnya ya. Kebetulan ini udah peta seluruh dunia dan saya pengen nyoba rute dari Jakarta ya, Cengkareng, dengan kode Soekarno-Hatta CGK. Terus juga kita mendaratnya landing di Surabaya ya, di Bandara Juanda. Nah, jadi di sini kalian bisa milih nih, ada Adi Sumarno tempatnya nih ya, nih lengkap banget nih guys mapnya, dia bisa hampir semuanya ya diterjemah tuh. Nah, jadi hampir 100% ya ada di sini nih tuh, lengkap dia. Oke, bandaranya jadi kalian bisa milih yang mana mau kalian coba di map ini. Oke, langsung aja kita coba start flight ya. Ya guys, jadi ini
ada tulisan tap to kalibrasi, kalian tinggal tekan aja, tap aja ya. Nah, sekarang kita sudah berada di kokpitnya guys ya. Nah, di sini banyak banget nih tombolnya. Nah, kalian sebenarnya gampang ya untuk terbang ini, dia kayak robot aja. Jadi nanti bisa otomatis. Kalian bisa terbangkan secara otomatis dengan cara ikutin seperti ini ya. Nah, ini kontrol yang pertama. Kalian di sini nih, di kiri saya ini THR ini adalah untuk gas ya guys, pojok kiri nih ya. Terus next, kalian wajib pahami ini ada namanya knots. Knots ini kecepatan ya, kecepatan dari pesawat tersebut. Terus ada altitude ya, altitude itu ketinggian, nanti kalian terbangnya seberapa tingginya ya. Semakin tinggi FT nya otomatis dia akan semakin tinggi terbangnya. Oke. Terus di sini ada kanan, ini ada banyak ya, dari atas kanan nih ATC. Nah, ini kita bisa melihat untuk keterangan ya, keberangkatan dan pergi. Terus pushback ini dia untuk mundur ya, ketika kita lagi parkir cuman belum sampai di runway gitu. Jadi kalian bisa tekan aja di pushback, itu namanya dia tekan mundur ya, bahasa Indonesia nya oke. Dan juga di sini ada master caution, jadi ketika nanti kalau misalkan kalian ada pesawatnya stall ya, nggak seimbang, itu tiba-tiba seimbang, kalian mencet aja gitu. Terus di SIS ini sistemnya guys ya. Nah, sistem di sini dia ini ada namanya lampu-lampu ya dari si pesawat tersebut. Nah, jadi di sini ini nav ya, navigasi lights. Ini lampu di navigasi ya. Terus beacon light ini, beacon light. Nah, kita nyalain semua karena takut ini ya tak kelihatan lampu-lampunya, jadi biar makin terang aja guys. Terus landing light nih yang dekat roda depan ya guys ya, tuh jadi kelihatan ketika kita mau mendarat. Terus strobo light nih untuk yang kedip-kedip guys di samping kanan kiri. Nah, tuh dia, jadi kayak bener-bener aslinya banget nih guys. Ketika kita terbang nanti kan, ketika ada sawan kalau gelap kan nggak kelihatan sama sekali. Nah, strobo ini untuk mengetahui kalau ada pesawat. Oke. Next, terus di sini ini kalian kalau misalkan di ini bisa tekan ya, mau ke bawah tekan dulu di kotak SIS-nya terus ke bawah. Nah, kayak gini, ini engines. Ini keterangan dari mesin pesawatnya. Terus full ini bensin ya, takaran bensinnya kita cek dulu. Nah, kalau misalkan lihatnya bensin seperti itu tinggal berapa. Kalau misalkan bensin habis kalian wajib cari bandara terdekat dulu, oke. Okay? Next, kalau ini flaps ini untuk ini ya guys. Jadi ketika mau terbang ini wajib kita naikkan ya. Semakin tinggi flaps tersebut otomatis ini sirip pesawat yang tengah ini dia semakin turun ya. Nah, ini untuk kita nanti untuk take off guys. Jadi tekanan angin supaya kita take off itu lebih lancar ya guys ya, untuk terbangnya gitu loh. Oke, nah ini coba di 4 dia makin turunannya guys tuh. Ya, jadi untuk si sirip tengahnya ini ya, supaya buat kita lebih mudah untuk terbangnya. Nah, di sini kita pakainya flaps 2 aja guys. Oke. Nah, kalau yang di bawah flaps ini dia ada gear itu buat roda guys ya. Nanti ketika kita pas udah take off wajib dimasukkan rodanya ya. Oke, terus untuk spoiler ini mungkin dari sirip pesawatnya guys ya, sirip pesawat belakangnya. Oke, jadi setelannya seperti ini aja guys ya, flaps 2 supaya kalian terbang enak. Nah, sekarang kita langsung dengar keterangan dari ATC-nya ya, air traffic control-nya. Oke, sudah clear.
Jadi kita tarik gasnya ya, tuas gasnya ini yang THR throttle namanya guys ya. Nah ini gerak sendiri guys. Lepas dulu brake-nya. Nah jadi nanti ketika otomatis kita kan ini aja ya. Kita sampai naik dulu ya, baru ketika sudah kencang kita arahkan ke atas terbang ya. Tuh handphone kalian wajib tangan ke atas. Nah ketika sudah di altitude 2000-an ya, 1500, nah ini bisa kalian tutup rodanya ya guys. Nih cat yang gear guys. Oke. Nah, di sini kita bisa otomatis, kalian bisa tinggal aja pencet yang ini ya, atasnya THR nih apa ya? Ini otomatis klik yang nav, guys. Nah, nanti dia mengarahkan sendiri untuk ke arah navigasi yang benar ya, guys. Ke jalur yang benar ya. Bukan jalur yang salah lagi. Jadi ini kalian bisa lepas aja nih, udah otomatis guys. Kalian bisa sambil ngopi aja, sambil nunggu di atas awan ya, sampai nanti tiba untuk di bandara selanjutnya gitu. Nah untuk ngecek petanya kita di ini ya, ini gambar bumi ya guys, ini kanan bawah pojok sampingnya gambar logo paus. Nah ini dia, ini adalah rute ya, rute map dari map kita ya. Nah ini kita ikutin yang arah pink nih guys. Oke. Nah kita di sini guys ya, tuh. Echo kilo 8 9 6 9 4 airborne at 5 3 contact. Nah ini jadi kita udah otomatis masuk jalur ya, jadi nggak perlu dibelok-belokin lagi guys. Oke, kalau udah merasa kita cukup benar, udah berada di jalur yang benar ya guys ya, kita bisa di back lagi, ketik ininya ya, gambar buminya. Nah balik ke semula lagi. Tower Juliet Tango 08662 leaving 3000 feet. Nah ini kalian tinggal enak doang nih guys, tinggal terbang aja doang. Kalian bisa tinggal sambil ngopi ya. Ini udah otomatis guys, Roger. Kayak kita pakai robot aja, jadi gerak sendiri. Tower Juliet Tango 08662. Ini keren banget guys ya, gambarnya wis mantap. Juliet Tango. Menurut saya untuk perbedaan sih dari Real Flight Simulator sama Roger. Infinite Flight Simulator itu dia mungkin dari segi ini ya, kontrol hampir sama, cuman dari gedung mapnya lebih ramean ini sih. Itu menurut saya reflect semua atau lebih oke lah. Tapi untuk kontrol sih hampir sama guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu kalau ada video terbaru menarik lainnya untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian.